Wamad dayus. Apa dia dayus ya Rasul? Kata Nabi SAW ringkasnya, engkau membiarkan orang melihat keluargamu. Dulu orang perempuan duduk di rumah, orang tak nampak. Kita pergi rumah dia baru nampak. Itu yang orang Melayu, dia ada. Ada apa makcik? Ha? Ada apa kak? Ha, yelah, tapi dia ada satu lagi. Bila dia nak kahwin, dia ada merisik. Kita buka kitab-kitab, buka kitab pekah, merisik ni apa dalam masa kitab pekah? Bertunang ada. Kan? Khitbah tu bertunang. Kalau khutbah, atas ni. Khitbah tu bertunang. Yang tuan-tuan berpantun-pantun bagai pulau pandan jauh ke tengah. Itu kan tak ada kerja pula. Yelah, pantun sikit-sikit okeylah tuan-tuan. Ni pantun sampai lenguh lutut imam ni nak berdoa. Kan, nak pantun-pantun lah kau macam pasal. Ni, kau jemput imam baca doa. Lain kali jemput imam lepas pantun. Ini saya mewakili pihak imam lah. Kang imam tak datang, kata imam tak sudi. Imam dah datang, dia berpantun bukan main panjang. Dia ingat kerja imam nak dengar pantun dia kat ni. Bukan salah. Ialah adat kita orang Melayu, pantun-pantun lah. Orang Melayu dia ada merisik. Kenapa merisik kak? Saya tak pernah tengok, risik dulu. Ya ke ada anak orang tu? Aku dengar Abang Zainal tu, Haji Zainal yang balik haji tuan sudah tu. Ada anak perempuan dia tak kahwin lagi. Ah, kita buat risikan, antok. Tapi risikan pun macam tunang juga. Orang dulu, tapi orang dulu dia merisik antara orang lain. Kata mam, tolong risik. Kata Haji Zainal ada anak perempuan. Baik, pergi. Nah, itu yang berkias-kias tu. Dengar kata dalam rumah ni ada bunga. Macam itulah. Kan? Orang dulu berkias, bisa nak tahu. Memang ada banyak bunga. Bunga kertas, bunga plastik semua tu. Ada ke bunga yang belum disunting? Katalah bunga yang nak disunting. Tak ada, semua dah kena sunting. Saya orang dulu tak tahu. Jadi pergi risik orang sekarang, dah tahu pun merisik juga. Kan tak ada kerja nama tu. Saya cukup angin tuan-tuan. Kadang Ustaz, besok kita ada majlis Ustaz, jemput datang. Kita pergilah. Yang tuan rumah ni tuan-tuan, kita ni wakil pihak lelaki. Jadi kena tunggulah tuan rumah mula dulu. Besok gitu lah kan? Sebab kita tetamu. Dia mengada-ngada menurut tuan rumah. Yang tuan rumah tak cakap sendiri, dia pun wakil juga. Saya Encik Ramli kata dia. Batu Sembilan. Saya wakil tuan rumah. Ni ramai-ramai ni datang apa hal? Rasa nak debik je. Engkau ingat kita datang saja-saja ke semalam kan dah telefon? Buat-buat tanya pula buang masa je. Terus sajalah. Kan kita kata, ni semalam ni lah. Ini kita datang ni nak buat hajat, nak menyatukan orang. Dia buat-buat tanya pula. Oh iya ke? Bimbang pula saya kalau dalam rumah ni tak ada yang available. Kau ingat kita main terkejar pakai open maps ke? Ingat dia menor. Sikit-sikit okey lah tuan-tuan. Lama menor. Majlis tu sekejap je. Saya kadang kalau wakil tuan rumah lelaki perempuan, simple je. 15 minit habis. Tak cukup tak? Banyak kali orang suruh wakil. 15 minit je. Saya je tuan rumah, simple je. Assalamualaikum. Saya Ustaz Alain Turizal, ini wakil tuan rumah. Alhamdulillah, kita ni dalam proses nak melaksanakan sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, diorang dah bincang malam tadi dah. Tuan-tuan semua datang, alhamdulillah semua dapat datang dengan selamat. Jadi, ringkas cerita, nampak macam-macam tuan-tuan bawa, kami pun ada macam-macam. Kita tukar je lah. Yang tuan-tuan bawa tu memang nak bagi sini, yang sini bagi sana. Silakan sikit ucapan, jangan banyak daripada wakil belah laki-laki. Kata alhamdulillah Ustaz, saya pun saya ingat saya wakilkan pada Ustaz je lah kata dia. Saya kata alhamdulillah baguslah gitu. Panjang-panjang pun tak benda dah bincang dah. Kita ni nak melaksana saja. Nak bagi official saja. Jadi sekarang ni nampak ada cincin.
tu cincin nak bagi terus ke atau nanti pergi minta balik? Oh, yang itu saya kena bincang. Bincang tu sekejap. Ustaz, keluarga lelaki-lelaki kata bagi terus. Alhamdulillah. Jadi kalau bagi terus, makna tu cincin nak sarung dekat orang perempuan sini. Ni kerja orang perempuan. Orang lelaki tu sama menyebuk, kita pergi makan. Orang perempuan sarung cincin, lepas tu makan. Kami makan dulu. Habis 15 minit. Mabuk. Belah lelaki-lelaki yang datang. Dan tu nak buat benda lagi. Nak buat benda. Tuan-tuan sibuk bincang cincin, pusing satu rumah. Cincin. Ah, cincin. Dah kalau bukan cincin, apa benda? Takkan dia bawa parang pula. Cincin lah. Tak kerja orang tu. Tak, bukan salah makcik. Majlis tu buatlah. Itu kan adab. Dia panggil apa istilahnya? Budaya kita. Kan? Boleh. Tapi janganlah mengarut sangat. Satu rumah pusing cincin. Ha, lepas tu mengumpat. Balik ke rumah kenduri. Cincin. Sibuk tengok cincin. Kak, cincin ni emas ke, perak ke, besi ke, boleh tak buat hantaran? Asalkan yang perempuan tu nak terima. Memang semalam dia telefon dah. Awak, saya punya duit kena copet. Saya beli awak Zulian aja, boleh tak? Dia kata awak Zulian pun Zulian lah asalkan kita kahwin. Ah, apa masalah? Yang kita jiran tetangga menyebuk, kenapa? Dia pula boleh tengok. Zulian ni kata Zulian. Ada kerja.